ngapel. Lo berdiri berdiri aja joget. Dia sendiri gini. Orang lain gak ada yang joget. Berdiri berdiri aja ya, Pak ya. Gak iya, apa-apa. Lu juga makan lagi. Oke. Jangan lupa di akhir segmen ini kita akan ada adu bagong, adu bagong. Habis nonton YouTube jadi keingetan. Maaf, Mas Iki ya. Ya. Oke, ada hadiah total 2 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Aksis bikin jadi siap Ramadan. Oke, untuk Jennifer ini, sebelum syuting katanya kamu sering makan ayam goreng. Iya. Kamu kayak Ipin Upin ya? Upin Ipin. Oh, Upin Ipin. Kenapa kamu sebelum syuting makannya ayam goreng? Apa itu ritual tertentu? Kalau dibilang ritual, ya kayak ritual sih. Soalnya ayam tuh penyemangatku. Ayam penyemangatmu? Duh, yeah. Pengen jadi ayam. Awas, eh. Aku gak mau jadi ayam. Aku mau jadi diri aku sendiri. Ya? Iya dong. Oke. Okay. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Asal uang jajan. Uang jajan lu. Honor numpuk jajan mah tetep dari gua. Oke. Okay. Untuk saudara Rizky. Ya. Kalau Iki saat syuting atau bernyanyi, punya kebiasaan apa? Kebiasaan saya kalau syuting ya saya syuting, nyanyi ya pasti saya nyanyi. Sebelumnya? Kalau sebelum itu... Apa, makan apa, batu dulu atau... Selak, kan nyanyi mah harus. Maksudnya apa? Ada, kalau dia gitu. Kan Jennifer makan ayam, kamu apa? Saya mah gak ada. Gak ada. Air putih biasanya mah. Air putih, air sumur, enggak? Enggak, air putih gitu. Istirahat. Gak ada kebiasaan yang aneh-aneh mah gak ada. Gak ada. Kutanya suka mainin minyak wangi. Sampai habis. Iya kalau minyak wangi, iya benar-benar minyak wangi. Kenapa itu ngabisin-ngabisin duit itu sebetulnya? Biar wangi, Pak. Ya biar wangi. Namanya juga parfum dipakai sayang kalau dibeli nggak dipakai. Ya juga sih. Oke, saudara Rizky ini kalau bernyanyi, ini mendingan ngobrol di rumah aja ya. Iya, kalau gini nggak usah diundang, kasih libur ya. Kalau nyanyi terlihat sangat menghayati ya. Seperti sinden jelekong neneng hayati ya. Neni Hayati. Apa yang dibayangkan oleh Iki ketika Iki bernyanyi tentang lagu yang dinyanyikan? Ya. Tergantung lagunya. Kalau lagu sedih berarti saya membayangkan hal yang sedih. Hmm. Lagu yang senang ya walaupun misalkan perasaan lagi apa tapi tetap harus bisa menghayati perasaan ya. Karena kan itu menyangkutnya audiens penonton. Jadi harus penonton mah taunya terima beres dalam artian ya tetap profesional. Sangat luar biasa sekali ya Ade ini ya. Hampir semua lagunya itu tentang cinta. Kira-kira ada gak salah satu lagu yang mirip dengan pengalaman pribadi? Mungkin menciptakan lagu waktu ketika bilang dari rumah mau ke sekolah padahal ke tempat lain misalkan. Misal ini mah. Misal. Tapi kok iya banget ya itu mah. Kebetulan. Iya. Kalau jujur kalau memang kalau Iki bikin lagu memang kalau sebagian itu pengalaman pribadi kayak kesempurnaan cinta kan saya terinspirasi dari ayah, mama, terus dari penantian berharga juga cukup tahu. Tapi kan saya nggak boleh egois kalau misalkan nanti orang ngedenger hanya sekedar cerita dari Iki. Tapi gimana caranya masyarakat luar juga pernah merasain jadi kayak di saat denger teh, oh saya juga pernah kayak gini gitu. Luar biasa ya. Sangat super sekali jawaban Anda ya. Super bonus. Iya, sudah melebihi garpit ya. Oke, untuk Jennifer ini. Kalau Jennifer dari semua lagu Iki, mana yang mirip dengan pengalaman? Tanya dulu, tahu nggak? Takutnya nggak tahu lagunya. Pede aja. Tahu. Tahu. Sering ketemu sama ayah juga. Aduh. Kalau aku yang menurut aku paling mirip sama pribadi aku, terus aku juga paling suka Kesempurnaan Cinta. Kesempurnaan Cinta, kamu tahu lagu itu? Tahu. Gimana coba nyanyiin sedikit dari awal sampai akhir aja? Itu semuanya dong. Rapnya aja. Kesempurnaan Cinta. Berada di pelukanmu
mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan. Bagus loh suaranya. Berdua bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Ini kan ini mah lagunya lagu happy, lagu cinta. Kenapa sedih? Kenapa sedih? Yang sedih apa buat besok bayar listrik. Oh. Oke, Jennifer, pernah dibuatin lagu enggak atau dinyanyiin sama seseorang? Kalau dibuatin, aku buat sendiri malah. Kamu malah buat sendiri? Udah dibikin, dirilis? Udah. Single? Iya. Nyanyiin dong. Dikit aja. Oke. Gitu aja gak apa-apa. Lagunya tapi bahasa Inggris. Gak apa-apa bahasa Inggris, gak apa-apa, tenang aja saya gak ngerti kok. Rapnya coba, rapnya. Rapnya aja, rapnya. Wherever you are, we look up at the same stars. Tell me that you love me. Tell me that you need me. Just look at the moon. Tahu artinya? Artinya itu tuh artinya. Where do you know? Oh, gak ada know-nya. Itu tadi. Itu where artinya tadi katanya kalau punya anak paling besar kasihlah uang jajan banyak. Iya. Kamu kenapa membuat lagu kok menyindir seseorang? Itu nggak nyindir, itu kayak itu sebenarnya lagunya tentang LDR gitu. Oh LDR, oh, LDR deh. Tell you, ada yang tell you. Kan wherever you are, dimanapun kamu berada, we look up at the same stars, kita ngelihat apa tuh bintang yang sama. Yang sama. Oh, tell you. Tell me that you love me. Tell me, padaku. Dina katel ayah emmi. Lagunya terinspirasi dari mana? Memang itu kehidupan kamu sendiri? Kamu memang pacaran jarak jauh? Waktu itu jadi pacarannya jarak jauh. Waktu gitu. Itu? Sekarang masih sampai sekarang LDR? Sekarang udah dekat. Oh udah dekat? Dia udah ada di sini? Oh, berarti dari kisah nyata kamu dong membuat lagu itu? Iya. Kenapa tiba-tiba kamu mau buat lagu itu? Untuk dia atau untuk kamu atau untuk saya? Untuk Kang Sule. Untuk saya? Iya. Jangan di sini ada anak saya. Oh iya. Maaf. Berarti terinspirasinya dari itu ya? Dari karena aku ngalamin sendiri gitu. Dari CDR itu ya? Oh. LDR, Pak. LDR. Oh iya. LDR ya. Oke, ngomong-ngomong tentang cinta, pagi hari ini juga malam. Aduh. Subuh-subuh ada pakar cinta. Wow. Kita akan kedatangan pakar cinta ya. Siapa tahu Rizky juga terinspirasi ya, membuat betul, sebuah lirik perlu, lagu perlu, ya. Kalau itu perlu. Karena dia juga jago dalam apa namanya menyatukan merangkai sebuah kata. Kosa kata. Ya, oke. Okay. Oh, telepon dulu ya, oke. Okay. Maaf ya. Iya, iya, nggak apa-apa. Gak takut, tatu itu. Kok gak takut, Iki ya? Hebat ya? Enggak. Hebat. Enggak, emang takut? Aku takut loh. Kamu, kalau yang ini takut gak? Nah, kalau yang ini takut gak? Mek. Kodok. Oh, kodok. Kirain entok. Hujuh itu, bohong, jangan-jangan ya. Kalau jangan-jangan, bos. Orang kadu pandak. Halo, ya, ini sama Sule di sini. Ini ada laki-laki dan perempuan di sini. Dia ini masih remaja, masih muda, pengen tahu tentang cinta. Mungkin ada di abang. Paku, oh ini material, maaf. Bukan ditanya dulu. Salah nomor. Tanya dulu. Salah nomor. Ngeres ya, ngasih tahu anak remaja ke Paku. Ya, oh sudah di depan. Oke, okay. Luar biasa loh. Ya, okay. Baru ditelepon. Masuk ya. Masuk di sini masuk. Sedia. Masuk. Ha ha ha!
Fashion. Sehat semua ya. Lu pasti nggak tahu kan gua ketawa? Kenapa? Pasti nggak tahu kan ada rahasia sebetulnya. Apa tuh? Padahal dia tuh nggak apain sih gua jadi begini. Pas keluar parah coba. Halo. Halo Le. Aduh siapa namanya saya lupa. Yan. Yance. Kok Yance mas? Yance masih sepupu sama Mama Yora. Dulu kita sepupu tapi sekarang udah putus. Oh, oh udah putus. Yeah. Ini alat pendengaran? Kita udah bukan sepupu, kita sekarang sepucet. Oke, oke, oke. Itu tangan kanan kenapa itu? Fashion, katanya style. Ya, namanya juga. Tapi itu satu lubang, itu dua. Enggak, memang ini metode saya. Harusnya ada Nunung nih ngompol pasti Nunung ini. Gak usah, mungkin dia lagi mules. Oke, okay, Mas Yance ya. Bilangnya saya Mas atau Abang? Panggil aja Bro. Tapi kelihatannya memang fashionable ya, maksudnya stylenya, iya. Pipi juga itu di make up. Itu blush aja. On atau abis ditonjok? Ini awalnya bisul, pecah sendiri, akut, jadi begini, aku diemin aja. Oh awalnya dari bisul? Dari bisul dulu, aku diemin, lama-lama dia meradang. Udah, merah gini. Oke, tadi kita berbicara masalah cinta. Mm-hmm. Ini mohon maaf loh, pagi-pagi begini suruh ngobrol masalah cinta. Gak apa-apa, kan aku senang berbagi. Nah, itu dia, saya senangnya sama Anda tuh. Kalau menurut Anda sendiri, Anda nurut gak sama orang tua? Beda dong menurut sama nurut. Apa sih definisi cinta menurut Mas Yance ini? Ini saya lagi menerbitkan buku 1001 Rayuan Gembel. Gombal. Ya, jadi Anda bisa baca di sini. Mas jangan menghina saya. Cinta itu dari kata love. Love. Cinta dari kata love. Iya. Bukannya bahasa Inggris ya? C-I-N-T-A. C-I-N-T-A. Jangan belakangnya, jangan tambahin I lagi. Ya. Oh. C-I-N-T-A. Oh, jangan pakai I lagi. Jangan pakai I lagi. Nah, enak kedengerannya. Bener. Jadi cinta itu dari kata kita suka kepada orang, orang suka kepada kita, kita suka-sukaan, jadi cinta. C. Cara bagaimana kita mendapatkan seorang kekasih. I. Inisiatif. Supaya kita bisa mendapatkan seorang kekasih. Z. N. 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 N itu artinya? Niat. Niat. Niat untuk mendapatkan seorang kekasih. Oh. Tekun. Tekun. Kalau kita tekun, mudah-mudahan kita dapat seorang kekasih. Oke, okay. Belajar ya. A. Amanah. Cinta itu amanah. Cinta itu amanah, harus ya, kita bener. Jaga. Harus dijaga. Kalau kita nggak jaga, maka cinta itu akan pergi. Betul, betul. Hmm. Cinta, jabatan, harta, semua amanah. Amanah, ya. Luar betul. Biasa ya. Selain ini juga ya, memberikan motivasi juga, ceramah juga ya. Kadang-kadang dipanggil. Kadang-kadang okay. Dipanggil. Katanya punya murid. Murid yang dilatih buat bikin sok pasakara. Saya punya murid 3.000, tapi keluar semua. Ini sisa 2. Oh sisanya 2. Hmm. Tapi ini sebelum kita panggil muridnya, menurut Mas Yance, kalau cinta ini, kalau untuk mempertahankannya, dibutuhkan apa yang dibutuhkan? Nah, mempertahankan sebuah cinta itu kita dibutuhkan namanya pengorbanan. Pengorbanan. Save the water. Simpan air itu. Maksudnya kita itu harus menyimpan air. Iya. Masa menyimpan air? Maksudnya itu water filosofinya itu adalah mengalir. Oh, maka cinta itu harus mengalir. Oh, jadi disimpan. Betul. Mengalir. Iya. Oh. If you don't have love, oke. Okay. If you don't have love, oh, you can car wash. Car wash, cuci mobil. Cuci mobil. Cuci mobil. Perhatian apa perhatian? Care. Care. Care wash. You can care wash. Oh. Perhatian cuci. Jadi kamu bisa memberikan perhatian. Cuciin. Wash. Cuci. Bukan. Wash itu dari kata senang. Tolok lo. Oke, okay, Mas Yance, tapi dalam hal pasangan yang sudah saling jatuh cinta, perlu rayuan untuk pasangan walaupun sudah lama? Oh, harus. Harus. Kadang-kadang kita memberikan perhatian, walaupun hanya sebuah kedipan, itu merupakan
sesuatu yang berarti buat pasangan peduli. Kita. Si Aji seneng banget. Katanya Mas Yance ini punya apa nyanyian khusus kalau dalam hal menyampaikan cinta kepada pasangan. Coba. Katanya. Gimana sih lagunya Mas Yance? Yel gitu ya. Cinta, kamu cinta padaku. Cinta, aku cinta padamu. Cinta. Itu rencananya lagunya mau aku terbitkan. Oh ya kapan? Diorbitkan. Ya. Gimana Jennifer? Ada yang mau ditanyain? Kapan mau diorbitkan? Tunggu saya sembuh ya. Oh berarti lagi sakit, gak heran. Sakit. Ada lagu lain gak? Selain kalau tadi kayaknya agak gimana gitu? Mau yang lebih slow? Iya mau yang agak slow motion lah. Judulnya Sayang. Waduh, Sayang. Gimana tuh? Bukan sayang. Aku sayang padamu. Sayang. Aku sayang padamu. Nah, sebentar. Perasaan nadanya sama sama yang tadi. Enggak ada slow-slownya. Slow-nya juga enggak ada. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Menyikapi apanya? Cinta sama sayang itu beda. Saya mau yang beda, lagunya yang slow tapi beda. Nadanya beda. Nadanya yang beda. Coba. Ada pastilah. Tuh, ada. Suka. Suka. Awas kalau yang tadi lagi ya. Suka. Ntar gitu. Suka gitu nanti. Yang slow dong, biar romantis gitu. Belum dapet, Le. Ya udah. Mau manggil ini muridnya. Punya telepon. Oh ada. Itu by the way bisa napas. Ini? Justru pernapasan aku dari sini. Pantes suaranya ada ciri khasnya gitu ya. Repot amat sih tangannya. Nih saya pegangin nomornya berapa? 2 3 4 Kayak rokok. Pakai disebutin. Satu, aku sayang ibu. Dua, aku sayang ayah. Ini nomor berapa orang mau nyanyi ini? Udah itu udah nyambung. Ya, telepon yang anda tuju sedang dalam rakit. Kurang satu nomor. Kurang satu nomor. No. Bro, di mana bro? Beda gayanya. Datang sini bro. Iya, gue tungguin sini ya. Udah. Oh, udah. Masuk. Oh, ini muridnya. Pantesan, dari kemarin dia ngadu gombal mulu nih. Ini mau ngadu lagi nih. Hai guru. Halo. Hai guru. Ini pemain baru. Ini muridnya juga. Murid saya ini. Bukannya sama Hung, bukan? Bukan. Ini mau siap ngadu gombal hari ini? Boleh. Oke. Wayan? Pak, hari ke-10 Pak. Oh iya, Yewen. Untung lengkap hurufnya ya. Kalau enggak bahaya. Bahaya. Oke, kalau begitu kita panggil pasangan kamu ya. Boleh. Pegangan kamu ya. Oh, okay. Angel. Pegangan kamu. Oke. Okay. Angel sudah ada di sini, berarti Jennifer bisa dibantu. Bantu di sini. Nanti akan ngadu gombal Yewen sama Jennifer, Angel sama Desta. Bapak sama Iki ya. Oke. Oke katanya. Oke, sudah siap? Siap. Yewen sudah siap? Oke, kita mulai dari sekarang. Iya.
jadi malu aku. Jangan malu. Jangan malu diajak ngacang sama lu. Jennifer. Tatap mataku dong. Jennifer. Ya. Kamu tahu apa beda kamu sama cicak? Apa bedanya? Kalau cicak diam-diam merayap, kalau kamu diam-diam aku suka. Yo. Ngomong apa sih dia? Wow, oke. Okay. Desta jangan mau kalah. Angel. Awas. Ini. Jangan tahu lagi lo keluar. Dari ketek. Desta. Dari siang di sini, dari siang. Angel. Iya, Desta. Sepertinya. Sepertinya. Aku tidak mungkin mencalonkan diri menjadi presiden. Kenapa? Iyalah begini presiden. Tidak mungkin aku jadi presiden. Kenapa, Desta? Gimana mau mikirin rakyat kalau pikiran aku hanya kamu isinya? Desta! Bom, bentar ya. Bentar. Kenapa? Pak. Juri ya, Bapak perhatiin dong. Bapak juri dong. Saya lagi liatin ya. Bapak nilai. Mengantuk. Iya. Bapak juri di sini sama Iki juri. Oke, oke. Oke. Weyen, silakan. Yewen. Yewen, aduh. Jennifer. Iya. Masih soal cicak. Asik. Apa beda kamu sama cicak? Kok sama? Cicak lagi. Apa ini? Kalau cicak melekatnya di dinding, kalau kamu melekatnya di hati aku. Angel? Iya, TB. TB. Yang gua ajarin kemarin, kalau dia cicak lu toke. Angel, okay. Sini Angel. Iya, TB. Kamu tahu bedanya ojek sama aku gak? Celananya nih. Hah? Kurang. Angel. Iya, Desta. Desta, kamu kenapa? Angel. Angel, kamu tahu bedanya ojek sama aku gak? Nggak tahu. Kalau ojek ngeliat polisi tidur, ngerem terus. Kalau kamu? Kalau aku ngeliat kamu, ngegas terus! Oke. Kalau begitu, Mas Yance, silakan ya. Untuk memilih. Ngapain lo? Hampir. Baru ingat istri saya udah sahur nih jam segini. Oke, kira-kira ya. Lu pikir gua mau golodoh apa? Silakan tentukan mana yang menang menurut Mas Yance tentang komalan tadi. Ini bukannya Mas Andre? Yance. Oh. Gua tadi udah lihat lu berdua ya. Ternyata pendidikan yang gua ajarin sama lu gak ada yang bisa lu terapin dengan bagus. Latihan lagi deh. Contohin. Berarti harus nyontohin dong. Kalau mereka gak bagus, berarti anak lebih bagus. Contohin dong. Yance, ini kok ininya? Kok terlalu naik maksudnya? Kan pakai celana. Oh. Biar adem. Sini dua-duanya sini. Kamu sukanya hari apa? Hari ini. Senin sampai Sabtu, sampai Minggu sukanya hari apa? Minggu. Kamu? Selasa. Bagus, pilih kayak dia Selasa. Kenapa? Emang kenapa? Mana rayunya? Selasa indah berdua bersamamu. Kurang ya? Biasa. Gua ini udah tua. Senior. Katanya, gurunya tuh senior harusnya lebih ya kan? Yang cuma mau jadi juri doang. Lu gua kurung 3 hari ya besok. Kenapa? Belajar lagi lu di dalam lu. Salah gua malah dikurung. Salah apa? Oke, okay. Ditentukan siapa nih kira-kira yang menang. Pemenangnya menurut kata batin aku ya. Kata hati. Kata hati. Duduk dekat banget nih. Iya, ini tangan. Kamu.
Kamu. Hmm? Kamu. Masa sih? Iya. Menang. Ini maksudnya. Itu the point aja sekarang. Pemenangnya. Ya. Karena Yemen sudah menang, saatnya kita kuis. Iya, oke. Ki, bantuin Ki bareng sama Om Yance. Sini Ki. Sama Jennifer ya. Iya. Ya. Ya. Nyaur, bisa, sana, nyaur, 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 nyaur. Ah, bareng. Mana komplek? Ah. Oke. Kalau kita bilang Ramadan bareng Akses, jawabannya siap. Siap. Jajar begini kayak ngantri sembako. Halo. Ramadan bareng Aksis. Maling! 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 Hei! Hey! Maling no! Saswi! Hah? Oh Saswi? Lain maling. Main nyelonong aja. Kabur. Kira maling bener. Ramadan bareng Aksis. Kaget. Gak boleh macem-macem. Pasukan gua banyak tuh yang baju kuning tuh. Kuning pada ngambang dah. Pikirannya. Pikirannya ngambang udah subuh. Udah subuh. Teriak aja. Oke, Ramadan bareng Akses. Siap. Siap. Mang, masih lama, Mang. Tidur aja dulu. Siap. Oke, tanya Jennifer dengan. Dengan siapa di mana? Dengan si Jet di Karanganyar. Enggak, maksudnya Bapak di situ dengan siapa di situ? Apa jomblo apa gimana? Sama si Jet di Karanganyar. Oh, ya, saudaranya ya. Bolot kali ya. Oke, kalau begitu kita langsung saja karena Ujo tangannya sudah begini. Berapakah jumlah rukun iman? Oke. A. 3. B. 6. B. 6. Oke, kita lihat. Kalau Om Yance guling-guling berarti benar ya. Kita lihat. Apakah benar atau salah? Kalau Om Yance guling-guling berarti benar. Ya, kita lihat ya. Dan jawabannya adalah kita lihat ya. Enggak ada yang lain. Enggak ada, emang harus gak ada. Betul. Hey, kamu dapat 1 juta. Hey, kamu dapat 1 juta karena menang. Tapi kamu jangan lupa. Tapi kamu jangan lupa potong pajak. Biar kamu tambah. Mendapatkan uang 1 juta rupiah potong pajak. Hadiah ini dipersembahkan oleh Aksis Bikin Jadi Siap Ramadan. Okay, pas banget nih warnanya Aksis ya. Cie, mau jadi bintang iklannya. Amin. Iklan gatal. Ramadan bareng Aksis. Okay. Ramadan bareng Aksis. Siap. Siap. Tanya Ki, siapa di mana? Mau kemana? Lihat di Kuningan. Siapa? Juliati Kuningan. Juliati Kuningan, lahir Agustus nih. Kuningan. Iya. Oke, pertanyaannya? Makanan apa yang sudah salah tapi gak mau disalahin? A. A. Lemper ayam sembunyi tangan. B. Bacang. Oke. A. Lemper ayam sembunyi tangan. Apa? Kasihan kan kamera nyari fokus lu. Oke, kita lihat betul atau salah. Kalau Om Yance merangkak-rangkak berarti benar. Kalau tidak, dan sama gue yuk. Itu kan produser yang nyuruh. Produser sama gue yang nyuruh. Produser. Ya, ya Pak, ya Pak. Tuh, produser. Kalau ini kasihan ini kalau lu nggak begitu dia nggak menang, nggak dapet duit. Kalau Om Yance merangkak-rangkak. Dapat 1 juta.
kasihan. Udah berat. Selamat. Ya, dapat 1 juta rupiah dipotong pajak. Hadiah dipersembahkan oleh Axis. Bikin jadi siap Ramadan. Di sini aja.